kalau misalnya tadi kita udah crafting, sekarang kegiatan kami mau yang lebih menantang dan memacu adrenalin. Yes. Kita mau kemana? Ini kita ada di mana sekarang? Kita ada di Geopark di Gunung Sewu. Nah, di seluruh Gunung Sewu itu ada 120 gua. Dan 60 gua di antaranya itu ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Dan ini yang paling populer ini katanya. Ini adalah the best goa di Gunung Kidul. Di sini dibilang the best karena kita bisa sampai di surga. Ya udah kalau gitu saya enggak sabar pengen lihat cahaya surga. Let's go. Luwung Jomblang ini berada di Desa Jetis, Kecamatan Semanu, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari atas, kayak lubang biasa aja harus turun untuk melihat apa keistimewaannya. Tapi ini kan 60 meter ya, Pak. Saya takut ini aman apa enggak? Aman, Mbak. Di sini kita menggunakan perlengkapan full body harness. Nah, terus, tadi Pak bilang full body harness nih, itu bisa nahan berapa kilo? Saya takut nih Pak, takutnya nggak kuat, nanti saya malah nggak jadi jalan-jalan di bawah dong. Untuk harnessnya ada tonasnya 300 kilo Mas. Oh aman, aman. Masih bisa dua ya, ya nanti ya. Ya. Untuk talinya bisa ada tonasnya 2,5. Oke, okay. Yaudah kalau gitu kita langsung turun. Oke. Ada 4 jalur turun yang tersedia, mulai dari ketinggian 40 hingga 80 meter. Takut. Namun bagi pemula diharuskan melalui jalur ini, jalur VIP namanya. TS enggak? Oke. Dadah. Wow, sebenarnya rugi kalau enggak lihat ke bawah karena ternyata di bawah itu pemandangannya luar biasa. Amazing. Sekarang kita udah di dasar gua ya, 60 meter. Gimana rasanya tadi turun? Biasa aja. Karena aku nggak lihat bawah. Iya, iya, udah. Karena aku ngelihat, kalau aku ngelihat bawah, iya, iya, makin gemeter. Sekarang itu, udah gemeter. Itu tipsnya. Tipsnya adalah jangan, kalau misalnya memang takut ketinggian, jangan lihat ke bawah. Jadi sebetulnya turunnya biasa aja ya. Setelah melewati hutan purba, wisatawan harus berjalan di tanah berlumpur sejauh 200 meter lebih dalam keadaan gelap. Bagus banget. Saya speechless karena ini the best ray of light I ever see. Jadi kalau misalnya mau kesini dari jam 11 sampai jam 1, ingat ya. Kalau misalnya enggak akan bisa lihat. Kalau menurut bagus gimana? Wow, serasa berasa di surga sekarang. Emang ini kan cahaya dari surga. Ya, ini cahaya surga yang datang. Ray of light atau lukisan garis cahaya terjadi karena pancaran matahari yang tegak lurus terhalang oleh dedaunan di bibir Gua Gerubuk. Dan fenomena ray of light seperti ini hanya dapat dinikmati di Belgia dan Indonesia saja. Untuk menikmati ray of light ini, wisatawan harus merogoh kocek Rp450.000 untuk menikmati fenomena ini. Harga tersebut sudah termasuk asuransi dan makan siang.